Kemarin film Dua Garis Biru ini diboikot besar-besaran untuk dilarang tayang. Mungkin di antara kalian ada yang pro dengan pemboikotan film itu. Coba kasih satu aja alasan kuat kenapa film ini diboikot. Mari kita review film Dua Garis Biru di AZKAREPMU bareng saya, Azka Goldi. Kehamilan di usia dara ini resikonya sangat tinggi. Tuh. Aku serius waktu aku bilang gak akan pergi ninggalin kamu lagi. Setiap 10 tahun atau setiap generasi selalu ada film tipe sex education macam ini. Kayak dulu ada di barat atau Hollywood itu ada film Juno. Yang mungkin akan mewakili sex education di era anak muda 90-an. Tapi untuk saat ini kita butuh isu yang lebih relevan, yang lebih ke budaya ketimur-timuran dan lebih merangkul generasi tahun 2000-an. Bercerita tentang Bima dan Dara yang menjalani romansa cinta SMA yang kebablasan, yang mengakibatkan si Dara ini hamil muda. Di masa kehamilan Dara itu drama dan konflik yang ditunjukkan sangat-sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita di Indonesia. Storytelling yang langsung to the point ke inti cerita dan chemistry antara Zara dan Angga yang di sini sebagai Bima dan Dara itu oke banget, dan juga konflik ibu dan anak dari dua tipe parenting yang sangat berbeda, semua diceritakan dengan sangat menusuk lewat kritik sosial dan lewat dialog-dialognya. Kritikan dan pendidikan seks yang gak menggurui dan langsung aja ditunjukkan dengan lugas, dan penggunaan scoring musik yang efektif yang sukses menyelat hati kita dan bikin mata kita berkaca-kaca seolah ada yang ngiris bawang gitu di teater. Ini gila. Bahkan lagu Naif pun bisa dibuat seemosional itu. Sampai lupa tadi ada berapa kali mata ini netes dan wadaw ini sensitif banget. Aduh, gila. Mbak Gina S. Noer, terima kasih telah membuat hati saya yang rapuh ini termewek-mewek. Karena dikasih drama konflik keluarga macam kayak gini nih, saya lemah sekali, Bu. Film Dua Garis Biru ini kalau bukan dari sisi direksional perempuan pasti jadi beda cerita dan eksekusinya. Jadi ini respek besar untuk sang sutradara Mbak Gina S. Noer yang berani angkat tema sex education di Indonesia ini lebih lugas dan relevansi yang sangat tinggi. Jadi efeknya besar banget buat para penontonnya. Pokoknya you have my respect untuk Gina S. Noer sebagai sutradara. Kalian memang terbaik. Dua Garis Biru ini karena ceritanya juga lebih menitik beratkan di karakter Dara atau lebih ke karakter wanita, ya anak SMA yang putus sekolah dan harus mengorbankan mimpinya karena harus hamil dan nikah muda karena kecelakaan, ya married by accident gitu. Konfliknya yang diperlihatkan pun sangat-sangat Indonesian society banget, dan secara kultural, hukum, agama, semuanya ini Indonesia banget. Jadi kalian pasti akan kena ketampar kanan kiri kali. Ya kayak gitulah efeknya. Scene terbaik film Indonesia ada di film Dua Garis Biru ini. Scene di UKS yang melibatkan semua cast pakai teknik one take long continuous shot ini gila parah, teatrikal parah, dan perasaan kita juga diaduk-aduk, mixed feeling. Dan pas momen itu sebenarnya klimaksnya sayang banget itu diambil di babak pertengahan awal. Jadi kesannya kayak mood nontonnya udah kayak mau habis gitu. Terus untung masih ada konflik-konflik yang lain yang menyerang lagi di belakang, tapi kerasanya kayak powernya ini udah berkurang gitu. Berasa udah digas dari awal dan nyaris kehabisan tenaga untuk nyelesain ceritanya. Dara yang diperankan oleh Zara, dia bisa mendeliver perasaan kita dan kita jadi empati yang mendalam ke karakter ini, prihatin dengan nasib dan masa depannya si Dara ini. Dengan visual yang kelihatan lugu banget, kemudian si Dara harus mengandung dan ditandemi dengan lawan mainnya si Bima yang diperankan oleh Angga Yunanda yang secara status sosial beda jauh dengan si Dara. Jadi Angga ini tipe karakter yang dia kesulitan ekonomi, sangat ceroboh, menanggung malu, jadi beban keluarga gitu, dan jadi omongan tetangganya. Karakter orang tua Dara dan Bima juga perlu dikasih spotlight khusus. Ibu Bima yang diperankan oleh Cut Mini punya karakter yang keras, memberikan parenting yang selalu mengatakan jangan ke anaknya, terlalu menjustifikasi yang dilakukan oleh ibu ke anaknya. Sedangkan orang tua Zara yang diperankan oleh Lulu Tobing dan Dwi Sasono yang memiliki gaya parenting yang lebih ke arah terlalu sibuk dengan kerjaan sampai tidak memberikan waktunya untuk anak kesayangannya. Jadi film ini gak semata-mata hanya untuk anak remaja agar tidak melakukan seks bebas, tapi juga mengena ke sisi cara gimana ortu mendidik anaknya. Makanya di banyak plot cerita selalu ditegaskan kalau melahirkan itu hanya tugas satu kali, tapi untuk mendidik anak itu tugas seumur hidup. Ya memang film ini memang ditujukan ke penonton dengan umur remaja milenial 2000-an dan juga orang tuanya. Kalau berani sih, coba kalian nonton bareng dengan orang tua kalian. Setelah nonton film itu, diskusikan. Jadi banyak banget pelajaran yang bisa didapat dari perspektif dari bagian anak atau perspektif orang tua. Kalian pasti akan lebih berhati-hati dalam berbuat keputusan atau kalian bakalan menyesal seumur hidup. Sex education lewat pendidikan dan media film itu juga sangat penting. Kalau nggak ada media yang menyampaikan dan tetap dianggap tabu atau malah diboykot sama sejumlah oknum, itu makin nggak masuk akal lagi. Yang ada remaja-remaja itu cari ilmu sendiri lewat media situs porno dan lain-lain, dan akhirnya seks bebas di kalangan remaja itu bakalan tetap berkembang biak. Overall rating untuk film Dua Garis Biru adalah 8 dari 10. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan kasih tahu ke teman-teman kalian untuk subscribe channel ini supaya terus berkembang. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Azka Goldi.